Bang, kalau kod ni tak kena dengan suara kita, kena guna keyboard macam mana? Okey, saya sebenarnya tak pandai sangat nak ajar macam mana nak cari kod yang kena dengan suara awak. Tapi saya boleh share approach saya macam mana saya gunakan keyboard untuk cari suara yang saya selesa untuk nyanyikan satu lagu. Untuk dijadikan contoh, saya akan ambil lagu kegemaran saya, lagu MCR, I Don't Love You. Kalau saya nak nyanyi sama macam penyanyi asal, sama dari segi energy ataupun range octave dia, saya kena nyanyi lagu ni tinggi tau. Okey, lagu ni dia start dengan chord C tau. Kalau saya nak nyanyi tinggi, saya akan nyanyi macam ni lah. Well, where you go, so never think I'll make you try to stay. Macam tu. Tapi dekat verse tu mungkin saya sampai lagi tau. Tapi waktu chorus, saya dah tak boleh nak hit note tinggi tu tau. Nampak? Saya tak sampai. Where you go? Nampak? Bunyi macam angsa tercekik kan? Jadi saya tahu, okey, saya kena sedar diri lah. Saya tak boleh nak nyanyi lagu ni dengan range yang tinggi. Jadi apa yang saya buat ialah saya akan nyanyikan lagu I Don't Love You ni dengan range suara yang rendah. Okey, kalau saya nyanyi rendah, bunyi dia akan jadi macam ni lah. Where you go, so never think I'll make you try to stay. Well, maybe when you get back. Okay, verse boleh sampai. Kita try chorus pula. When you go. Okay, sampai. Okay, so verse saya sampai, chorus saya sampai. Tapi masalah dia, bila saya nyanyi range rendah tu, yang dekat chord C tadi, bunyi dia macam terlalu malas tau. When you go. So dia macam terlalu, nampak macam terlalu malas dan macam tak ada energy langsung tau. Saya memang suka nyanyi malas, tapi saya tak naklah bunyi dia macam terlalu malas, macam orang mau bangun tidur, macam tu kan. Jadi saya akan gunakan keyboard untuk cari key yang saya boleh nyanyi dengan lebih selesa dan lebih nampak macam bertenaga. So saya akan eksperimen lah. Okay, mula saya letak dekat fret 1, lepas tu saya kena nyanyi balik. Where you go. Okay, bunyi still macam malas. So saya naik dekat fret 2 pula. Where you go, so never think I'll make you try. Okay, so saya rasa macam suara tu masih bunyi malas lagi. Jadi saya kena naikkan keyboard ni sampailah satu tahap saya jumpa range suara saya yang saya rasa selesa dan saya rasa macam okay dekat sini aku nyanyi sedap. So bila saya cari, saya jumpa suara yang saya selesa nak nyanyi ialah dekat fret 8. Jadi bila saya nyanyi dengan keyboard kat fret 8 ni, bunyi nyanyian saya akan lebih bagus daripada yang chord C yang dekat awal-awal tu. So saya akan nyanyi dekat situ lah. Well, where you go, so never think I'll make you try to stay. Well, maybe when you get back, I'll be off to find another way. Well, after all this time that you still, oh, you still got. Okay, so dekat situ okay. So kita pergi try chorus pula. When you go, would you even turn to say I don't love you like I did yesterday? Sometimes I cry. So macam itulah cara saya gunakan keyboard untuk cari suara yang saya selesa untuk nyanyi. Tak sedap pun, tapi asalkan kita boleh nyanyi dengan selesa dan kita happy, itu dah cukup lah. Bukannya ada ajai tiba-tiba nak saya bagi awak 0.25 bintang sebab nyanyi tak sedap kan. So kalau tak ada orang nak judge, kita nyanyilah yang kita rasa selesa. Macam tu. So saya tak tahulah tips ni membantu ke tak, tapi macam itulah yang saya buat. Okay, harapnya awak dapat something.